hitam ke putih, bersih banget. Makam umum ke putih. Yang kelompok AB hampir penuh. Nih teman-teman, sayang orang tua, sampai bapak nggak ada pun masih dibersihkan, digunting rumputnya ya teman-teman. Semoga kita semua seperti ini nantinya. Sayang pada keluarga semua, ibunya. Udah jam berapa tadi bu kesini? Setengah 8 kayaknya. Oh setengah 8. Bapak Samsuri ya. Iya. Usia berapa Bu meninggalnya? 74. 74. Bapak, Ibu putri keberapa? Saya yang pertama. Ini yang ketiga. Oh, jadi tiga putrinya. Yeah. Putri semua, Bu? Iya. Yeah. Naik apa tadi ke sini? Naik motor. Iya, yeah. Hati-hati ya Bu di jalan yeah. Ya. Itu rumahnya mana? Di Perak, Bu. Oh, jauh ya. Lebih jauh lagi. Makamnya di sini. Ini kebetulan anak saya yang jatuh pilot kemarin, kopilot yang bulan Januari 2021. Inilah anak-anak yang berbakti pada orang tua. Datang pagi memotong rumputnya orang tua. Ikut lenting kung itu senam sejak tahun 2021 2001 sudah pensiun. Jadi kegiatan boleh tahu pensiunan dari mana? Dari rumah sakit Adi Sadas. Kakak. Iya. Kan hari libur ini banyak. Banyak teman-teman yang mau takziah. Ini betul-betul anak yang berbakti pada kedua orang tua sampai digunting sendiri.
Mencari makamnya Alisa, tetangga satu kampung dari Padang. Kemarin saya tidak sempat mengantarkan makam. Tapi anu di sini mboten apa Pak, mboten apa. Ini Alisa, semoga aku selalu khotimah ya, diterima Alisa di surganya Allah. Selamat jalan adikku. Lagi menggali makam. Bapak menggali makam satu hari berapa kali, Pak? Oh, ya kurang mungkin. Ya enggak mesti, Bu. Ini buat siapa? Bapak enggak tahu. Bapak hanya petugas makam gitu. Iya. Laki apa perempuan enggak tahu ya? Enggak tahu. Oh iya, Pak. Ya semoga Bapak selalu dilindungi Allah, sehat ya. Ada makam yang nyumber. Ini penggali kubur tapi nyumber airnya. Sementara ada mau yang dimakamkan kembali. Alisa. Pak Roni udah berapa tahun kerja di sini? 1 tahun. Berapa? 1 tahun. Oh, masih 1 tahun. Tapi kerasan ya? Kerasan. Alhamdulillah. Anjir. Ini petugas makam ini, namanya Pak Roni, Pak. Para pemirsa, ini Pak Roni. Putranya berapa, Pak Roni? Saya 2. 2 rumahnya di mana, Pak Roni? Di ya, tapi kerasan ya dengan alhamdulillah itu. Tugasnya Pak Roni apa aja di sini? Khusus ya. Oh, khusus merawat makam ya. Iya, iya. Putranya udah kelas berapa? Alhamdulillah sudah kerja semua. Oh, alhamdulillah. Ya udah ya, dikerasankan ya, emang pekerjaan ya, Pak iya. Roni ya. Iya. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Nanti kita dimudahkan sama Allah. Amin. Untuk kembali ke tempat betul. Allah lagi ya. Itu yang penting. Iya, Pak. Anjir. Iya, Pak Roni yang mohon izin mau ke sana lagi. Nggih. Monggo.